Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam bahagia untuk kita semua. Jumpa lagi di channel HDKO Official. Di video tutorial kali ini kembali saya akan memperlihatkan bagaimana cara membuat logo angka 8 dengan tampilan yang keren dan menarik dengan menggunakan Corel Draw. Baik teman-teman, langsung saja kita membuka aplikasi Corel Draw-nya. Nah, pertama-tama teman-teman sekalian, saya rubah dulu tampilan lembar kerja kita dengan menggunakan tampilan landscape seperti ini. Dan sebelum saya lanjut ke materi pembahasan, bagi teman-teman yang baru saja bergabung dan belum menekan tombol subscribe, like, dan tombol loncengnya, silahkan ditekan dulu tombol like, subscribe, dan tombol loncengnya guna mendukung pengembangan channel HDKO Official. Baik, kita akan membuat angka 8-nya dengan menggunakan ellipse tool. Teman-teman tekan control pada saat membuatnya. Ini untuk ukurannya nanti tergantung selera teman-temannya. Saya perlihatkan sedikit. Setelah itu teman-teman sekalian, ini kita copy, tekan control C, control V. Kita buat agak sedikit lebih kecil seperti ini. Kemudian ini saya copy lagi, control C, control V. Kita perkecil, tempatkan di sini kembali di tengah. Saya perkecil lagi sedikit. Saya paskan dulu pas di sini teman-temannya. Nah, selanjutnya teman-teman sekalian, ini saya copy, control C, control V. Kita tempatkan di bawah seperti. Kemudian kita copy lagi, control C, control V. Kemudian kita tempatkan pas di tengah dengan menekan tombol E pada keyboard. Kemudian ini kita tempatkan pas di sini. Selanjutnya ini teman-teman tekan control V, kemudian kita smart fill. Kita mulai dari atas seperti ini. Selanjutnya ini juga kita smart fill. Saya buat sebuah garis di sini dulu teman-temannya. Kemudian kita kembali smart fill. Ini ya kita smart fill. Saya buat lagi garis di sini. Kemudian kita smart fill. Ini juga kita smart fill. Ini. Kemudian ini juga kita well teman-teman sekalian. Kita well. Kita well. Ini saya hapus. Saya well juga seperti ini. Kemudian ini kita well. Kemudian saya hapus, saya tekan Ctrl N, kita singkirkan. Oke. Kemudian ini kita akan gabungkan teman-teman dulu well. Saya hapus dulu. Ini kita hapus. Nah, sebelum saya lebih perbanyak teman-teman sekalian, ini saya beri dulu pewarnaan teman-teman dengan menggunakan interactive fill seperti ini. Teman-teman, ini yang pilihan yang kedua nih, vertical content. Teman-teman kalau menggunakan Corel Draw Extreme, teman-teman pilih radial. Kita perbaiki dulu posisinya teman-teman. Nanti untuk pewarnanya tergantung selera teman-teman ya. Ini saya
untuk VFX saja biar cepat seperti ini. Kita perbaiki kembali. Ini juga saya copy efek ini. Nah, selanjutnya teman-teman sekalian, saya beri juga efek. Setelah itu ini saya akan copy teman-teman ya. Tekan Ctrl C, Ctrl V. Kita turunkan ke bawah seperti ini. Setelah itu kita mirror. Saya perbaiki dulu. Naikkan seperti ini. Kemudian teman-teman sekalian, ini saya kembali smart view yang ini teman-teman sekalian. Kemudian saya well ini saya hilangkan dulu semua warnanya teman-teman sekalian. Ini juga saya hilangkan warnanya. Kemudian kembali kita smart view ini. Kemudian kita kembali well. Ini kita well, gabungkan seperti ini. Selanjutnya ini juga kita well, kembali saya smart well ini, kita kembali well, ini saya hapus, saya luruskan. Selanjutnya kembali kita akan copy pewarnaannya teman-teman sekalian. Klik kanan seperti ini, arahkan ke bawah seperti ini, kemudian pilih copy fill here. Ini juga kita kembali copy pewarnaannya. Kita perbaiki dulu teman-teman pewarnaannya dengan menggunakan interactive fill, tempatkan di tengah. Nah, setelah itu ini saya hapus. Kita beri efek dulu teman-teman sekalian. Teman-teman masuk di efek, kemudian pilih tekstur, kemudian pilih plastik. Jadi kita akan beri efek plastik teman-teman. Nah, di sini teman-teman bisa merubah atau mengatur sesuai dengan seleranya teman-teman. Saya pilih oke. Ini kita tempatkan dulu di belakang teman-teman, tekan Ctrl N, kemudian kembali kita beri efek. Ini saya gabungkan dulu teman-teman ya, saya well. Saya hapus. Kita beri kembali efek tekstur plastik. Oke.
setelah itu kita akan tambahkan lagi efek teksturnya dengan menggunakan elephant skin. Nah, di sini teman-teman silahkan mengatur untuk ketebalan teksturnya teman-teman. Nah, selanjutnya teman-teman ini kita naikkan ke atas, teman-teman tekan Ctrl Home. Kita perbaiki dulu kembali pewarnaannya. Saya beri sedikit pewarnaannya seperti ini. Nah, setelah itu teman-teman ini teman-teman tekan Ctrl Home untuk menempatkan kembali posisi di atas. Ini kita tekan Ctrl B untuk menggabungkan, tempatkan di tengah. Tekan tombol B pada keyboard, kemudian kita beri background dengan menggunakan rectangle tombol. Hapus. Kita akan buat efek shadow-nya teman-teman ya. Saya pilih drop shadow.
kemudian kita tinggal beri tumisan. Kita beri efek tulisannya teman-teman sekalian. Hasil akhirnya kurang lebih seperti ini teman-teman. Demikian teman-teman cara pembuatan logo angka 8 3 dimensi dengan tampilan yang keren dan elegan dengan menggunakan CorelDRAW. Semoga video tutorial ini bermanfaat. Jangan lupa dukung terus channel HeroCopies ya, dengan cara tekan tombol subscribe dan tombol loncengnya untuk mendapatkan video-video yang lain dari saya. Dan jangan lupa juga like dan share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.